Okay. Kemudian ya, tadi kita dah tengok about protein macam mana ia dihasilkan dari dalam. Dalam RAFIR diproses dalam Golgi apparatus dan dibawa keluar melalui secretory vesicle keluar daripada plasma membrane. Kemudian kita nak tengok macam mana sel ya. Kerana sel ni dia akan absorb food. Food ini macam kita makan, kita gigit, macam mana ia dicernakan, ia memerlukan hydrolytic enzyme. Okay, dalam perut kita ada all these enzyme yang akan break down all the sugar, all the protein dan sebagainya. Sel pun sama juga, macam mana dia nak digest this food dan juga materials yang masuk dalam dia ataupun let's say organelles yang mati dan sebagainya. Ia memerlukan satu organelle yang simpan this hydrolytic enzymes yang dipanggil lysosome. Lysosome ini mempunyai enzymes yang dipanggil hydrolytic enzyme. Dan disebabkan ia berada di dalam lysosome, enzim itu juga dikenali sebagai lysozyme. Okey. Lysozymes inilah dia. Hydrolytic enzyme ataupun yang dipanggil lysozyme. Ia akan fuse, okey. Lysosome ni dia memang ada. Apa yang berlaku, dia akan fuse dengan this let's say food vacuole. Dia akan fuse, after that dia memang akan digest this materials. After that, kemudian material tadi dah akan release di dalam sel lah untuk sel to absorb. Okay, dia juga adalah satu organelle yang sangat-sangat penting. Let's say adanya organelle yang dah mati. Contohnya mitochondria, kalau you tengok. Contohnya ada mitochondria ini dah mati. Jadi macam mana mitochondria itu nak dihapuskan? Takkan nak bawa keluar daripada sel? Tidak, ia tidak akan berlaku macam tu. Dia akan dihancurkan dengan cara dia akan fuse dengan lysosome pun akan fuse dengan the mitochondria. Dia akan digest the mitochondria. Ini adalah sistem, bukan perkumbahan, tetapi macam sistem pelupusan sampah di dalam sel. Itulah dia lysozyme. Dan dia juga adalah tempat di mana makanan akan dicernakan. Carry out intracellular digestion di mana in order untuk digest the dead organelles dan sebagainya. Ia juga akan important untuk autophagy di mana recycle of the cell organic materials, tempat di mana akan adanya digestion. Okey, dan dia juga actually kalau banyak sangat lysosome ini, basically dia akan self-digest. Dia akan menyebabkan sel itu terdigest diri dia sendiri and sel akan mati. But important dia adalah for intracellular digestion. Itu adalah keywords dia. Kemudian the one yang generate the energy, tak lain tak bukan mitochondrion. Kalau lebih daripada satu namanya mitochondria. Kalau satu ia dikenali sebagai mitochondrion. Dan kalau as I said saya dah cakap dalam sel mitochondria ni kecil saja. Dan kalau you nak tahu bakteria ini saiznya sama dengan mitochondria. Kalau ini adalah mito, inilah bakteria. Saya dah ceritakan ceritanya asal usul mitochondria ini datangnya dari mana? Datangnya daripada bakteria itu sendiri. Bakteria itu hidup di dalam sel dan become the mitochondria. Itu adalah kisah berjuta-juta lama dulu, million years ago. Okay, but now we call it mitochondria lah. Dan dia ada double membrane. So kalau awak lukis mitochondria, awak kena lukis membrane yang pertama. Kemudian awak kena lukis membrane yang kedua. Kalau awak lukis bulat macam ni, salah. Membrane dia yang dalam, dia berbentuk ada macam ni. Dia ada berlurah-lurah. Okay, it looks like this. Okay, barulah betul. Membrane yang pertama, membrane yang kedua. Ini adalah betul. Inilah dia rupa dia kalau kita animasikan. Okay, and then the outer membrane is a simple and permeable. Cuma inter membrane dia akan berlipat-lipat to form this what we call cristae. Antara region, antara membran pertama and region kedua, ia dipanggil matrix. Matrix ini adalah liquid ataupun fluid yang berada di antara dua membran itulah. Dan kalau awak nak tahu, mitochondria itu sendiri, dia ada DNA dia sendiri. Okey, dia ada DNA dia sendiri. Jadi logiklah, macam bakteria pun dia ada DNA dia sendiri. Ha, nampak tak? That's why scientist ni mengatakan bahawa oh, mitochondria ni serupalah macam bakteria. Mesti mitochondria ni asal usulnya bakteria yang masuk ke dalam sel kita dan become the mitochondria yang kita kenali sekarang. Sebab dia sendiri ada circular DNA and simple ribosome. Organel lain, lysosome ke, Golgi ke, rough endoplasmic reticulum ke, tak ada DNA. Yang ada DNA dia sendiri hanyalah mitochondria dan juga chloroplast. Nanti kita akan tengok. Jadi apakah kepentingan mitochondria ini adalah site for anaerobic respiration ataupun site for energy or ATP synthesis. Untuk kelas saya, saya
nak awak guna ATP synthesis. Tapi awak tahulah ATP ni adalah energy. Okay, awak jangan guna energy side for ATP synthesis. Now we are in matriculation. Kita kena guna scientific yang perkataan scientific yang tepat. Okay, ATP synthesis. Ingat. Jangan tak ingat, okay? Kemudian, the one yang tidak ada di dalam animal cell tetapi ada di dalam algae as well as plant cell akan ada chloroplast. Chloroplast ini juga dia ada dua membran. Okay, dia ada membran yang pertama dan dia ada membran yang pertama. Dia juga ada membran yang kedua. Membran pertama yang paling luar, membran kedua yang kat dalam. Kemudian di dalam chloroplast ini dia ada stack of granum. Okay, dia ada di thylakoid, stack of thylakoid yang dipanggil granum. Satu ini dipanggil thylakoid. Bila ada banyak-banyak burger ini dilapis-lapiskan, this one kita panggil granum. Inilah tempat di mana fotosintesis akan berlaku. Dia connected dengan another granum. Okey, kalau kita tengok satu ni, if we look at satu disk ni, kita zoom out macam ni, dia adalah membrane. Okey, atas ni memang akan banyak pigment-pigment yang akan absorb cahaya. Bila absorb cahaya, maka akan berlakulah fotosintesis dan sebagainya. Dan akan adalah ATP juga dihasilkan ketika ini. Okay, untuk for your info, just kata je site for fotosintesis. Dan kita akan belajar fotosintesis into more detail pada chapter 6 semester 2. Okay, nanti kita akan belajar. Yang ni nota yang saya buat lah untuk college. So, excited kan nak tengok. Okay, untuk chloroplast, inilah dia punya site for photosynthesis. Again, dia ada double membrane dan dia ada contain chlorophyll on other photosynthetic pigment dekat atas thylakoid membrane ni. Dekat thylakoid ini punyalah banyak ya, this chlorophyll. Chlorophyll tu apa? Dialah yang absorb the sunlight, the light energy. Dia akan absorb and ditukar kepada benda lain lah. Okay, dan this satu stack, this ni, CD ni, ia dipanggil kita bukanlah panggil CD, kita ibaratnya pancake. Satu pancake ini dia dikenali sebagai thylakoid. Tetapi bila pancake ini dia susun macam tinggi, ya. Awak tengok orang susun tinggi kan? Itu dipanggil granum. Kalau lebih daripada satu granum, ia dipanggil grana. Okey. Liquid di dalam ini, di dalam inner membrane ada liquid, ada fluid, itu dipanggil stroma. Alright, the fluid region contains the DNA. Dalam ni akan ada DNA dia lah. Okay, dan juga ribosome dan sebagainya. Alright, cuma awak kena faham dia juga ada DNA dia sendiri. So, awak agak-agak, asal-usul plant cell tu, awak rasa chloroplast ini dia apa? Dia juga macam mitokondria. Dia dikatakan chloroplast ini juga adalah sejenis photosynthetic bacteria. Pria yang masuk ke dalam plant, yang masuk ke dalam cell, eukaryote cell, and then dia hidup di dalam eukaryote cell itu become the plant. Plant itu dikatakan asalnya adalah daripada kalau you tengok plant tu dia akan keluar selepas binatang maksudnya takpelah saya nak cerita jawab pening. So dia kata dia adalah asal-usulnya adalah photosynthetic bacteria. Okey, sebab dia ada DNA dia sendiri. Tetapi dia adalah organelle di dalam eukaryotic cell, okay? Yang dikatakan asal-usulnya adalah bakteria jugalah macam mitokondria tadi. Tetapi dia ada di dalam plant dan juga algae cell, okay? Untuk sel itu divide, ia memerlukan centriole yang kita akan tengok pada the next chapter. Okay, chapter 3. Basically important untuk in cell division sebab centriole ini dia adalah dia sentral ni macam ni rupanya. Kalau awak lukis, dia kena 90 degree. Tepat kena tepat 90 degree. Satu, dia bersusun macam ni lah. Awak boleh nampak sentral ni, dia bersusun 90 degree like this. And then, dia akan ada, around dia ni akan ada satu region di mana dia akan menghasilkan, this what we call microtubule. Protein-protein yang macam, ibaratnya awak tembak pistol yang ada peluru tu ada tali. Dia macam, cuy! You know, like this, you know. Kalau awak tengok macam, awak tahu tak hari jadi, dah jadi kan awak tarik something yang poppers tu, awak tarik lepas tu dia keluar macam tali kan, macam itulah centriole. Dia ada tali-tali itu dipanggil microtubule yang akan lead to the cell division. Kita akan tengok later lah. Okay, jadi we focus on chapter 3 nanti. Kemudian dalam plant cell, okay, yang animal cell tak ada, dia ada di simpanan untuk air yang dipanggil vacuole. Vacuole ni hanya ada di dalam plant cell. Membrane juga. Membrane bound sacs
yang akan contain the dilute solution dan juga ada solutes lah. Dalam ini akan ada banyak benda lain selain daripada air. Tapi kandungan utamanya adalah water. Kalau awak tengok dalam mikroskop, gedebuk sebiji vacuole ni, okay, vacuole ini dialah yang akan menentukan sama ada sel itu segah ataupun tidak, turgid or not. Kalau banyak air sel itu mean sangat-sangat segah. Okay, sebab vacuole ni dia akan tolak organel lain towards the cell membrane, towards the cell wall. Kalau vacuole ni penuh air, ibaratnya, kalau nak kata kan, ibaratnya dalam lift tu, ada orang gemuk besar, 150 kg masuk, dia menolak semua orang lain dekat lift tu, dinding lift tu. Memang waktu sepit kan? Memang penuh, memang mampat, so memang turgid. So, bila orang gemuk itu keluar, ibaratnya air yang kebanyak itu keluar, vacuole ini akan mengecut, barulah organel this cell tadi dia flaccid, dia kecut, dia kurang air. Okay, nanti kita akan tengok later lah. Yes, that you have to know that. Dan untuk vacuole ini, dia juga adalah, dia punya kulit dia tu, dia adalah membrane. Membrane yang dikenali, yang dipanggil tonoplast. Okay. Tonoplast ini adalah the membrane of the vacuole, but the whole structure dengan air-air ini sekali kita panggil dia vacuole, okay? Okay. Alright, functionnya is keeping the plant cell rigid. Rigid ni mean mampat, rigid or turgid lah, okay? Dan kalau kita nak lukis, awak nak lukis animal cell, awak lukis 3D macam ni tak dapat markah. Okey, jangan nak beria sangat. Walaupun kita ni somehow gifted, jangan lukis macam ni. Okey, kita lukis like this. 2D sahaja. First, awak kena lukis plasma membrane. Kemudian awak lukis nukleus besar. Kalau nukleus tu kecil, salah. Sebab nukleus is the largest organelle. Okey, kemudian awak kena lukis this Golgi, this endoplasmic reticulum. Cuma awak kena ingat, endoplasmic reticulum ada dua. Yang dekat dengan nukleus itu adalah rough endoplasmic reticulum. Yang jauh sikit daripada nukleus itu adalah smooth endoplasmic reticulum. Yang berdekatan dengan endoplasmic reticulum juga adalah Golgi apparatus. Dia dekat dengan rough, dia dekat dengan nukleus. So that's why saya lukis dia dekat-dekat. Kalau awak letak Golgi ni dekat sini, salah. Okay. Kemudian awak lukislah mitokondria. Saya dah kata mitokondria dia adalah double membrane kan? And then jauh sikit awak letak, awak lukis bulat macam ni and ada titik-titik-titik, itu adalah lysosome sebab dia ada lysozyme. Titik itu adalah lysozyme. Dan awak lukislah centrosome dekat sini. Ingat centrosome dia 90 degree. Ingat no sketching. Sketching maksudnya ni salah. Awak kena lukis full line like this and then barulah awak lukis betul-betul. No shading. Tak payahlah beria nukleus ni nak hitam-hitam. Jangan. Ini bukan kelas seni. Ini kelas biologi. Awak lukis bulat cukup and label. Faham? Label pula awak kena kena stable. Kanan tu awak boleh nampak 2, 3, 2, 2. Means that sama level. Okay, jangan pening-pening. Jangan sini 5, sini 1. Tak cantik. Salah. Kena level out, means kena balance kiri dan kanan, atas, bawah. Untuk plan juga, jangan lukis beria macam ni, okay? Awak lukis like this. Ini adalah skema jawapan yang saya lukiskan. Cuma untuk plan, dia ada all other organelles kecuali dia ada chloroplast. Ada tambahan yang tidak ada dalam animal cell. Dia ada chloroplast and satu lagi yang paling besar adalah dia ada apa? Dia ada kantung air ni, kantung liquid itu iaitu vacuole. And vacuole ini memang berada dekat dengan plasma membrane dan dia berada, awak lukis dia berada di salah satu bucu lah. Awak lukis dia besar macam ni, vacuole. Okay, jangan lukis vacuole kecil, tak cantik. Memang salah sebab dia memang agak besar. So, awak lukis dia like this, okay. Awak lukis part segi dulu sebab plant cell dia ada cell wall kan. Okay, itu adalah yang ketiga. Okay, vacuole dan juga cell wall. Plant cell dia ada cell wall. Awak lukis plasma membrane dulu. Baru awak lukis cell wall like this. Okay, kemudian awak isilah or dia ada organelles. Termasuklah chloroplast, vacuole dan juga ni. Baru kemudian baru awak label. Cell wall ni yang paling luar. Betul-betul di bawah cell wall itulah dia plasma membrane. Awak lukis, sekiranya awak lukis 3 lapisan, sayangku. If you draw 3 lapisan like this, salah. Plasma membrane memang betul-betul rapat dengan cell wall. Awak tak nampak. So that's why kita terus label the first line, inilah dia plasma membrane. Again, no sketching, tak payahlah beria nak lukis like this. Okay, tak payah nak colour, tak payah. Just like this. No shading, tayangan. Okay, jangan putus-putus and label again, balance kiri kanan. 4,
3, 2, 2. Nampak level kan? Nampak cantik. Okay, ingat itu. Alright, tolong practice sendiri. I nak tengok.